is a FFF family. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre di channel Firmansa FFF Family. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, jangan lupa ya, biar channel saya tetap aktif, biar eksis dan tetap membahas tentang wisata, musik, dan sepak bola. Iya, oke. Saya ada kabar gembira buat para ceprot ya, khususnya yang ada di Amerika sana ya. Karena rencananya bulan Agustus tahun ini ya, Agustus tahun ini VOB atau Voice of a Ceprot, Marsha, City, dan Widi akan melakukan tour ke Amerika. Congratulations, semangat ya VOB, mantap ya. Sekarang mereka akan kembali lagi tour di luar negeri sana mengibarkan bendera Indonesia. Bangga pisan. Pokoknya saya pendukung sebagai warga Jawa Barat, saya sangat bangga, khususnya kalian warga Garut sangat bangga sekali karena punya warganya ya, untuk khususnya Bupati Garut harus berbangga diri, bangga ya kepada VOB karena membawa Garut khususnya ya, umumnya Indonesia di luar negeri sana. Luar biasa VOB baby. Oke, kita bahas nanti. Oke, jadi VOB tahun bulan Agustus ini berencana akan melakukan tur ke Amerika dari mulai 3 Agustus sampai 19 Agustus ya. Bayangkan mereka ikut hampir setengah bulan ya, mereka akan melakukan tur ya di sana. Dan tur ini ada tema ya. Tema tur ini adalah Retas American Tour 2023 ya. Dan tur ini dalam rangka yang memperkenalkan mereka akan membuat album baru ya, yang rencananya dirilis tanggal 13 Juli 2023 dengan nama Retas. Bayangkan Retas, mungkin kalau bahasa pengertiannya itu kan kayak semacam meretas mungkin ya, atau masuk ke wilayah orang lain dengan cara yang mungkin zaman sekarang hacker ya kalau gitu, tapi ini mungkin pengertiannya lainnya. Oke, kita bahas. Jadi Widi, Siti, dan Marsha akan melakukan tour ke Amerika, luar biasa. Bayangkan mereka akan melakukan tour berarti 3 sampai 19, berarti 1, 2, 3, 4, 8, 3, 11 hari ya, 11 hari totalnya. Dan itu mereka turnya itu berbeda-beda tempat ya, berbeda lokasi ya. Dan mereka itu ada yang di kafe, ada yang kayaknya di tempat umum juga ya. Dan rata-rata sih kayak di tempat, rata-rata kebanyakan saya lihat sih di semacam tempat-tempat tertutup ya. Oke, kita akan bahas. Jadi rencananya VOB itu akan melakukan tur ke Amerika itu, dan maka saya tadi sudah sampaikan, dan maka memperkenalkan album mereka yang bernama Retas ya, dan akan dirilis 13 Juli. Jadi mereka merilis dulu albumnya, lalu mereka akan dibawa tur ya ke Amerika album tersebut. Bayangkan tiga gadis cantik asal Garut akan berkeliling di Amerika ya, dengan membawakan lagu-lagu metal mereka. Dan saya berdoa mungkin mereka tetap ya, saya doakan mereka lancar ya, dan tetap membanggakan Indonesia, khususnya daerah Kabupaten Garut ya, Jawa Barat. Dan saya harap mereka tetap berkarya, dengan jangan sampai di sini ya, ini mungkin awal, atau mungkin awal yang lebih besar lagi ya kedepannya untuk VOB, untuk jadi band lebih besar lagi ya. Oke, dan kita bahas di mana aja mereka akan melakukan tour. Oke, sekarang kita bahas. Jadi dalam tour memperkenalkan album mereka Retas itu ya, mereka akan membawakan 11 pertunjukan ya mungkin, atau 11 lagu ya dalam tour ini. Dan akan saya sampaikan di mana aja sih mereka akan melakukan tour. Oke, saya akan bahas sekarang. Let's check it out. Oke. Dan pada 3 Agustus ya, diawali kan pada 3 Agustus sampai 19 Agustus ya VOB akan melakukan tour di Amerika. Pada tanggal 3 Agustus ya, pada tanggal 3 Agustus 2023 mereka akan melakukan debutnya itu di Los Angeles ya, LC kalau nggak salah, LC itu nggak tahu ya, mungkin semacam kafe atau apa yang nanti kita cari ya, atau kalian browsing apa asalnya itu LC itu apa ya, semacam kafe atau apa ya. Jadi di Los Angeles tanggal 3 Agustus mereka akan melakukan pertunjukan di LC ya. Lalu pada tanggal 5 Agustus mereka akan melakukan tour ke Los Angeles juga, tapi di backstage AC bar, jadi kayak di bar ya, kayaknya di bar ya, jadi tetap tertutup ya. Lalu pada tanggal 6 Agustus mereka melakukan ke Pasadena, California ya, dan itu dilakukan di Head in the Cloud ya. Kayaknya ini kalau lihat namanya kayaknya sama ya, kayak
kayak tempat-tempat tertutup, kayak mungkin kalau di kita mungkin kafe atau apa ya gitu ya. Lalu kita lanjut ke tanggal 8 Agustus ya. Lalu 8 Agustus mereka melakukan turnya di Chicago. Chicago, oke. Okay? Di Beat Kitchen. Nah, ini juga kayaknya sama, ada tempat macam tempat tertutup juga. Tapi kalau di Amerika itu kan mereka tempat tertutup juga sangat luar biasa ya. Antusias warga Amerika itu kalau ada pagelaran musik, mereka sangat antusias dan sangat menghormati ya band-band yang datang ke lokasi mereka. Kita lanjut. Lalu pada tanggal 9 Agustus ya, VOB akan main di Detroit ya, Detroit, Miami. Nah, itu dilakukan di The Shelter ya. Shelter Galunggungnya, tapi The Shelter di Detroit ya, jangan salah. Kalau di Tasikmalaya ada namanya Shelter, tapi di Gunung Galunggung, tempat ngopi tuh. Kayaknya juga sama nih tempat ngopi ini. Oke, kita lanjut. Lalu akan pergi lagi tanggal 11 Agustus ke Pittsburgh ya. Itu tempatnya di Hard Rock Cafe. Kalau Hard Rock Cafe, saya yakin semua tahu apa itu Hard Rock Cafe ya. Karena di Jakarta juga, di Indonesia khususnya banyak ya Hard Rock Cafe ya. Dan itu memang Hard Rock Cafe emang prioritas untuk melakukan pagelaran-pagelaran musik ya. Apapun musik jenisnya, Hard Rock Cafe sangat antusias untuk memperkenalkan musik-musik, khususnya musik-musik dari daerah atau negara lain ya. Jadi saya selalu tetap mungkin VOB di sini akan sangat luar biasa banyaknya ya, karena saya yakin di sini para bala ceplot akan hadir untuk menonton VOB. Oke, kita lanjut. Lalu pada tanggal 12 Agustus ya, VOB akan pergi ke Boston. Wish, luar biasa perjalanannya, jauh ke Amerika. Wah, enggak bisa. Boston. Tepatnya di Middle East Downstairs. Dan kayaknya sama juga ya. Lalu pada tanggal 13 Agustus ya, akan pergi ke New York. Wish, kota besar bro, kota besar. Luar biasa. Di New York ini nih pusatnya para musisi hebat ada di sini ya. Dan itu dilakukan di Gramercy Theater. Wah, ini kayaknya lebih luas ya tempatnya. Kan namanya juga teater ya. Karena biasanya kalau di New York itu kan biasanya ada pergelaran musik-musik kayak mungkin kayak lagu kayak apa, lagu seriosa itu kan di New York banyak ya, dan itu lokonya pasti di teater kayak gitu ya, dan saya bayangkan pasti lokasinya gede ya, dan apalagi sekarang VOB main di sana bro, mantap. Aduh, bangga bisa hebat. Kita lanjut lagi. Lalu pada tanggal 15 Agustus, VOB pergi ke Washington ya. Dari New York ke Washington. Wih, ibu kota Amerika. Aduh, ke ibu kota Amerika. Hebat. Di lokasinya tadi Union State ya. Ini kan bayangkan State itu kan panggung ya. Union itu kan Union berarti besar ya. Berarti panggung besar lumayan ya. Lalu tanggal 18-nya pergi ke Oakland ya. Di New Paris. Kayaknya semuanya ya betul ya. Kayak kafe-kafe kayak gitu ya. Lalu tanggal 19 Agustus ini akhirnya mereka akan berakhir di San Diego, California. Oh, California. Seorang Widi, Marsha, dan Siti asal Garut. Bayangkan, mereka main di luar negeri di kota-kota gede Amerika. Luar biasa. Bangga bisa, saya udah berulang-ulang bilang bangga, mungkin udah 10 kali ya saya bilang bangga, saking bangganya saya kepada VOB. Hebat bukan nama ya. Dan mereka akan melakukan tur 11 hari ini, mungkin saya yakin itu dapat dukungan dari semua doa, dukungan apa segala macam ya, dari masyarakat seluruh Indonesia. Dan saya yakin VOP kedepannya bukan hanya di sini aja ya, tapi kedepannya pasti akan lebih meluas lagi seluruh dunia ya. Mungkin di sekarang di Amerika, besok mungkin ke Paris, mungkin besoknya kemana turut, tapi ya bukan bintang tamu. Kalau ini kan bukan bintang tamu, ini resmi mereka bermain secara mungkin pribadi ya, mungkin VOP khusus ya. Jadi prioritas VOP ya, mungkin ada bintang tamu untuk VOP main dan sebagainya. Jadi VOB menjadikan band utama di pagelaran musik ini ya di Amerika. Luar biasa. Kata Widi, ini adalah saya si Widinya. Widi, main bassnya jangan lupanya. Sing halus, sing keren. Karena mungkin tinggal ikut kamu layaknya dibandingkan dengan player dan gue dan Pak Koso. Mantap, mantap. Widi, saya antri bangga bisa kamu Widi. Fans ya, idola Widi saya ini. Siap?
bukan nama begitu aja. Oke, mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk tur yang akan dilakukan Pak Yobi di Amerika sana dari tanggal 3 Agustus sampai 19 Agustus. Jangan lupa ya, Anda kalau ada listriknya kita tonton, kalau ada berita-beritanya kita dengarkan, dan kalau ada sampai ditayangkan di TV nasional kita tonton, itu luar biasa. Tapi kalau tidak ada ya mungkin pasti di YouTube dan juga pasti ditayangkan. Oke, demikian dulu ya, saya sampaikan tentang band kebanggaan kita warga Indonesia asal Garut, VOB. Doakannya mereka tetap sukses, tetap jaya, tetap maju, dan tetap berkarya. Penting nama, berkarya penting nama. Jadi harga mereka, dukung mereka akan tetap menjadi band hebat, band besar, dan dikenal di seluruh dunia. Kayak lagunya di mana-mana, di mata dunia. Nah, cepat ya gitu. Mano VOB, maju terus, pandang mundur, sukses. Saya doa yang terbaik untuk kalian VOB, khususnya Widi si basis Edan, bukan nama si basis. Hey keren, bukan nama Widi. I love you. Asya juga, Siti juga. Khusus untuk Siti, si Tarik Nakola Siti toh. Si Edan bukan nama Nakola Siti, keren bukan nama. Perumah, pebulis kita atau sena soek atau drum, aduh, permainan Siti memang luar biasa. Oke, sampai sini dulu, saya Andri di channel Firman Sampai Mulai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa lagi, dukung VOB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab lagi, salam, boleh jawabnya.